Pada soal ini diketahui fx sama dengan e kuadrat min 10x plus 29. Yang ditanyakan adalah titik baliknya. Titik balik itu dicapai pada saat x sama dengan min b per 2a. Kemudian untuk y-nya nanti tinggal disubstitusi saja kalau sudah x-nya ketemu. Nah, pada kasus fungsi ini fx sama dengan e kuadrat min 10x plus 29. Dari sini kan terlihat ini adalah A, koefisien X-nya min 10 adalah B, dan C-nya adalah 29. Maka titik balik untuk X-nya kita peroleh min B per 2A, berarti min 10 per 2 kali 1. Jadi kita peroleh 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian untuk Y-nya, Y itu sama saja dengan Fx, maka kita cari F5. Kita substitusi X-nya dengan 5. Maka 5 kuadrat min 10 kali 5 plus 29. Berarti 25 dikurangi 50 ditambah 29. Jadi ketemu 4. Sehingga kita peroleh titik baliknya X, Y. X-nya tadi 5, Y-nya 4. Maka titik baliknya adalah 5,4.